ini ya 2 hari bikin rencana persiapan karena Jung Desinya mau ke luar negeri ulang tahun sama keluarga. Jadi aku minta Bu, karena aku udah diminta TV nih sebenarnya nih. TV minta tapi kita harus launching dulu. Jadi ramaikan dulu biasalah. Jadi aku Bu, seperti Bu jangan ke Bangkok dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita launching dulu karena kita udah lama bikin video klip ya. Ini juga sibuk mau sinetron, ya pemain apa, juga sibuk kami juga. Ibu juga sibuk, saya juga sibuk dengan kerjaan saya juga. Jadi saya minta ini dadakan banget dan waktu saya calling dadakan kan kemarin. Jadi ya maaf banget, tapi sederhana seperti ini Bu ya. Tapi yang penting lancar, doanya, ini doanya. Ini Bangkok untuk bentuk Kang Bunga ini seperti apa sih? Mungkin awal mulanya gitu sama bentuk Kang Bunga dan ini cukup menarik gitu. Maksudnya kayak tadi lagu-lagunya juga lagu-lagu enak ya. Jadi lagu yang 42 itu aku tuh bentuk pas rekaman. Ini bukan penyanyi ya, aku baru nyanyi. Kalau ini wajar 3 jam kita harus hafalan. Sedangkan lagu yang dikasih saat itu ya. Saat itu lagu dikasih Brownies, hafalin, dengerin, langsung hafalin. Alhamdulillah hafal semuanya dan aku juga tuh mana ya kalau kita bikin 4 bunga aja persetujuan sama Kang Desi, setuju kan Bu Desi berkata-kata, ya udah 4 bunga dia mikir sih masih mikir lagi tuh 4 bunga apa ya 4 bunga, 4 bunga itu ada artinya apa ya merona lo mereka ambil dulu ini dulu beli dulu ya mungkin merona merona mereka mewangi menyengat semoga menyengat ke masyarakat Indonesia ya. Dan kita bunga juga banyak kan ini bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bunga bangke, bunga. Gak apa-apa gue dikitin bunga bangke, yang penting kan jangan itu loh. Bangke dong. Raflesia. Iya, raflesia. Raflesia. Biar keren, padahal mah. Raflesia kan? Bunga bangke. Oke, kenapa harus rekrut seorang LGBT ini masuk dalam waktu lagi buat? Ya, tak merekrut LGBT karena memang orangnya itu lucu. Orang namanya bisa kan gini, Eri Sugigi. Buat aku Sugigi itu Sugi. Berarti ini menirikan 4 bunga ini pasti akan Sugi. Itu aja dah. Makanya aku merekrut cari keberkahan aja lewat Sugigi gitu. Bener sih, gini loh. Jadi aku sih tidak merasa ya. Tidak merasa ini aku bikin Sugi bukan aku merasa bukan artis besar bukan. Tapi aku sekarang gini, kita ngargain Gifri sebagai SKDI 2009. Suaranya kelembut. Aku lihat Kamel nih dari Bu Desi. Kamel itu main sinetron tapi juga dengan aksi panggungnya yang lincah ya. Nah ini malu-malu gitu. Kalau Bu Desi kan malu-malu. Kita saling melengkapi gitu. Kalau aku gimana? Malu-malu tapi mau kalau aku. Kalau ini mau-mau? Ya, gak malu, udah. Aku kan udah pernah berkarya juga tapi udah lama. Tapi memang aku tawarin itu buat nyanyi lagi. Selain dari MC atau komedi gitu ya, ini ada bikin lagi karya yang baru. 4 lagu. Saya 4 lagu dari Desi. Kita belum buat semuanya, tapi aku dibikinin 4 lagu dari dalam satu buket bunga ini variasi loh umurnya, enggak sama rata. Ah, ya ini uniknya ayo, dari ini apa? Warna lu berapa? Saya warna. Tua kan tapi. Boros. Boros. Gini berapa? Jangan ngomongin. Tadi lu bagus ya. 85 tahun. Jangan ngomong. Kan kita bervariasi. Iya, enggak apa-apa. Pengennya selalu 22 masalahnya. Tapi dia ke 30. Paling tua udah akuin 53. Iya, jadi 53. Kita kalau bisa undang kita itu kita semuanya dari milenial, Gen Z, bahkan di generasi-generasi yang pop juga bisa undang kita. Bisa. Karena penggemar kita kan banyak kan. Bukan anaknya luas gini anak-anak bisa. Sinetron banyak. Apa sih ngomong apa nih? Udah begini, tapi tukang omel lu buat tukang omel? Jadi tukang osis di tempat bunga ini, yang tukang omel pun Bu Ali. Tukang tukang sabar sebenarnya Mami. Terus kalau kamer ya. Ini, Jail. Terus emang suka ambil sama Bu Ali. Kalau Gifty lebih ke menengahin. Menengahin. Kalau ada yang ganteng, Gifty kayaknya orang yang pertama untuk menengahin. Saya gini, saya itu orangnya bukan galak, bukan sok tahu. Mau lihat yang terbaik. Nah, mengumpulkan rasa dua orangnya susah ini 4 orang. Empat. Bakalnya kayak tadi tuh. Ah, apa? Kamel. Ada lagi minum itu kan aus habis nyanyi ya, Wak. Itu Kamel udah. Saya itu udah dari dulu kerja begitu soalnya. Sikap dan kan kerja jadi artis. Saya korlap kan bisa ngumpulin berapa nah, kepala. Nah, sayang keriput 500 kepala aja saya sanggup. Ini 4 orang susah banget atur. Dicari satu lagi TikTokan. Satu lagi begini-begini. Aduh.
satunya lelet, satunya begini, satunya gondok, satu tiktokan dulu, satunya ini orang cucur nih kan. Dan susahnya nemuin ini, misalnya teman kita diundang sama TV sebenarnya. Tiba-tiba dia main sinetron, dari judul. Ini kemana lagi, gak bisa, satu lagi. Ada nyanyi, aduh mana ya, masa gue sendiri satu buang kamu tangke, tangke. Udah kita satu buang pake doang. Iya, kan gak mungkin, dan aku berani sendiri. Dua. Jadi ini Desi, pengalaman hidup aku, kronis, tau kan? Suka dierepin, suka dibohongin. Dan aku jalan di sini, aku tidak mau main laki-laki. Sekarang aku maunya, Enggak. Aku bukan cewek seperti itu. Ini kawin kok. Kayak aku mau ini. Ya. Jadi di lagu ini gue ada sini karena sering diporotin, dibohongin, udah mau lagi ditinggalin. Jadi asal tahu gue disini yang melakukan itu. Mengenak banget. Mengenak banget ke nasib aku dari ini. Oke, tapi kan kalau ngomongin masalah pembentukan grup itu kan gak gampang ya. Tadi mungkin gue bilang, mempertahankannya juga gak gampang. Karena banyak orang yang membentuk grup tapi mungkin dalam selaku dua lagu berubah. Nah ini pos ini udah mempertimbangkan ke depannya komitmen menjaga komitmen itu seperti apa? Sudah, aku harus melalui itu. Kita udah melalui itu ya? Kita udah pernah melalui itu. Dan kita mau buka anak-anak lagi. Bukan girl band yang diatur juga dari yang kita udah tua. Ya, kita bukan girl band lagi masih 22 tahun. Jadi harus mengerti di saat di saat pakaian, di saat kita bangga. Jadi jangan ngomong itu, kita tahu. Iya. Bukan. Jadi aku tuh udah harus menurunkan egois. Kita semua sih, harus ego masing-masing. Egois aku nggak mau marah-marah, aku harus berhenti. Kayak Bu Desi lembut, kalau saling marah, aku tahu bagaimana. Jadi kita saling hargai gitu loh, kalau misalkan kakak nih ngerasa, oh disini kan kok sama Momi itu udah saya anggap orang tua. Dan Momi sama aku tuh ngeliat Kak Gifri sama aku, oh menangnya masih muda, darah-darahnya tinggi gitu. Jadi kan kita saling ngerti gitu loh. Kalau Kak Gifri benar, gak sampai 2 hari kayaknya udah berubah. Dan terus, ya kan? Dan terus sebut aku bisa marah-marah ngomongin maaf ya, darah aku gak kenapa dipuluh. Jadi maaf kalau marah-marah, aku minta maaf. Aku emosional tapi nah inilah di satu grup. Dokter bentar ya. Di satu grup ini emang harus dokter Siska harus konsolidasi. Kalau nggak sulit kita bubar dan jangan bersaing. Dan aku di sini bikin karya boleh untuk bersaing sama siapapun. Sekarang banyak kan pada bikin maaf lagi nih bikin yang lain ya. Di sana bikin kelompok lagi. Di sini bikin kelompok lagi. Kita bikin kelompok udah lama. Aku udah lama sebelum itu lama aku udah bikin. Jadi bukan aku ngikutin, kan banyak orang baru di sini, kan banyak teman yang mau jadi itu punya di TikTok, bisa dan di YouTube. Kita maunya berkarya dengan bagus ya, lagunya. Bersaing dengan sehat. Soalnya kalau di grup kita ini beda dari yang lain. Mungkin kalau grup yang lainnya hanya menonjolkan lagu yang bagus, musik yang bagus. Tapi kalau di grup ini menonjolkan kriteria masing-masing. Cuknya ada dari Moeli, jadi kita itu unik sendiri. Tapi suara kita gak akuin juga udah bagus ya. Suara kita gak bohong gak enak kalau di dua suara di otak 3 hari ya. Karena udah sering dibohongin, sering dikorotin, sering disakitin itu gak jadi sopin di jalan. Tapi musiknya enak, musiknya bagus. Bu Desi ini entrepreneur, tapi jiwa senimannya itu kuat. Dari lihat kalau ke Millennium Production di channelnya itu keren-keren musik-musiknya, nggak cuma untuk yang pagi ini doang sih menurut saya ya, yang rekod ya itu keren-keren sih. Nggak mau, nggak nyangka lagu ini juga ada sentuhan dari Momi langsung, dari Momi langsung nggak nyangka juga saya. Oh iya, tadi saya kunjungi sekali itu. Iya kunjung, kami baru pulang dari haji, semoga jadi haji yang mabrur dan semoga bisa.